warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini bersama saya Ahmad Fadil Louis Findi di liputan seputar Sukorojo. Pemirsa, tepatnya pada malam hari ini tanggal 25 November 2020, SMA Ibrahimi mengadakan kegiatan peringatan Hari Guru Nasional dan pelantikan organisasi siswa intrasekolah OSIS yang bertempat di halaman depan kantor pusat Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorojo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Ibrahimi ini untuk memperingati Hari Guru Nasional dimeriahkan oleh Jam'iyah Salawat Al-Wijdan dan grup Hadra Al-Burdah milik SMA Ibrahimi yang dihadiri oleh seluruh siswa dan guru SMA Ibrahimi Sukorojo. Pada reformasi yang dilakukan oleh OSIS SMAI ini adalah sebuah pergantian dari medan perjuangan yang telah lalu menjadi pembaharu sebagai sebuah rekonstruksi kembali agar jalan organisasi ini menjadi lebih baik. Dan yang perlu kami tekankan pada saat ini juga berbarengan dengan Hari Guru yang menjadi sebuah momen yang sangat bagus, karena selagi kita menyampaikan sebuah terima kasih kepada siswa sebagai yang menjadi pelopor utama dalam organisasi ini, dan juga kami sangat berterima kasih kepada guru yang menjadi murabbir ruhi, yang menjadi pembimbing ruh jiwa kami sehingga menjadi orang-orang organisator yang bertanggung jawab dan ikhlas dalam perjuangan sebegitu. Tak hanya memperingati Hari Guru Nasional, kegiatan ini bertepatan dengan pergantian periode baru yang dilanjutkan acara pelantikan serta penyerahan jabatan kepada kepengurusan OSIS periode 2020-2021 oleh kepengurusan OSIS periode sebelumnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini anak-anak OSIS SMA Ibrahim Sukorojo sudah bisa melaksanakan pelantikan pengurus OSIS untuk periode 2020-2021. Walaupun pada awalnya sempat tertunda karena kita menghadapi musim pandemi, tetapi saat ini sudah bisa dilakukan pelantikan untuk pengurus baru OSIS SMA Ibrahim periode 2020-2021. Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat menyukseskan kegiatan ini, kepada pengasuh yang telah memberikan rekomendasi pada bidang pendidikan, pihak-pihak lain yang terlibat, para guru, semuanya kami ucapkan terima kasih.